Cara memisahkan musik dari PCD, dari video CD gitu, di video CD musik mau kita ambil musiknya saja atau MP3-nya saja. Misalnya kalau kita coba masukkan PCD ke dalam CD-ROM kita, di video-ROM kita, nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat, sini ada beberapa lagu. Kumpulan lagu-lagu seperti ini. Absec 1, Absec 02, Absec 03, dan seterusnya. Kemudian ini kita copy ke desktop lah. Misalnya contoh, dua lagu aja. Ini kita copy ke sini, sehingga kita coba dua saja. Nah, untuk mengubahnya, ini harus kita rubah dulu menjadi MPEG. Caranya kita gunakan Total Video Converter, kayak ini. Pakai Total Video Converter. Nanti kita panggil dari desktop ya, PCD. Klik New Task di desktop. PCD muncul kayak gini. Pilih ya, atau gini dipilih gitu. Lalu open. Lalu kita pilihnya video. Video. Ini dia. Video file, klik di sini. Pilih MPEG, MPEG 1 saja. Muncul seperti ini. Ini ada lagu-lagu dari India ya, video. Kemudian kita klik convert. Jadi kita ubah dari video PCD tadi menjadi MPEG. Nanti adanya di C, program file total video converter, di converted. Klik converted. Convert now. Seperti ini. Video CD yang pertama sudah hampir selesai. Sekarang video yang kedua. Kalau videonya 10, ya 10 sekaligus bisa dipanggil sekaligus. Ini namanya sedang mengkonvert dari file video CD menjadi MPEG. Nah, ini dia hasilnya. Ini bisa kita rename. Kita rename ya, video 1. Ini video 2. Cancel. Video 2. Nggak mau. Ya, tanpa di rename juga nggak apa-apa ya. Absec 1, udah. Ini ada di converter, lalu kita copy. Kita pilih ya, klik kanan, copy. Ini kita minimize saja. Ini kita close. Ini yang tadi aslinya kita pilih, delete, yes. Lalu kita paste tadi yang hasil convertnya ke sini. Nah, ini dia. Kita coba. Ini video yang pertama. Kemudian video yang ketiga, yang kedua. Nah, ini mau kita ambil lagunya aja, videonya kita buang. Lalu caranya sebagai berikut. Ada di desktop tadi. Desktop, PCD. Sudah. Pilih begitu, bisa juga. Open. Oke. Okay. Nah, video yang pertama. Tarik video 1 ke sini. Gila, ini terlihat pendek, kalau yang ini terlihat panjang. Timeline-nya panjang. Nah, bagaimana video ini bisa terpisahkan dengan audio? Kita hanya tinggal klik ini, split audio.
videonya, ini suaranya. Videonya kita hapus. Tinggal ini, lalu kita share. Create sound file. Musik 1. Klik save. Video yang kedua, klik di sini. Kita klik split audio. Videonya kita hapus, lihat. Lalu kita share. Musik 2. MP3-nya kita ubah menjadi MP3. Ini tadi WAP ya, kita lihat satu musik satu itu ukurannya berapa. Klik kanan, properties 51 MB, besar sekali. Yang ini klik kanan, properties 52 MB. Sekarang kalau kita rubah menggunakan Power MP3, add file. Sini, ini ada musik 2, pilih ya. Lalu kita open. Lalu kita convert. Adanya di My Computer, di C, di musik. Nah, ini dia. Kita lihat klik kanan, properties hanya 4 mega. Yang ini dari 52 mega menjadi 4 MB. Kalau kita mainkan demikian cara mengubah dari video CD, mau kita ambil suaranya saja, sehingga menjadi MP3.